wa ta'ala. Yang pertama sekali kita merafak kekurangan kehadiran tempat kita bertemu sekali lagi untuk meneruskan sesi tadabur dengan soalan. Dan saya pun guna WOOF, biasa Zoom. Malam ni kita guna WOOF. Ala kulli hal, kita manfaatkan teknologi yang ada ni. Cuma tak dapat nak masuk dengan bersiaran menggunakan handphone. Jadi handphone dia ada keterbatasan sedikit apabila kita nak share screen dan sebagainya tu. Ala kulli hal, masih lagi kita dapat apa bersiaran, paling tidak kita boleh mendengar suara dan insyaAllah kita kongsikan apa yang sepatutnya dikongsikan. Dan ayuh bersama-sama kita lanjutkan terus. Malam ini kita sudah masuk ke halaman 55. Jadi kita masuk halaman 55. Saya cuba untuk share, pasti kalau boleh sharekan skrin ini. Aja nampak apa di skrin sekarang? Nampaklah nombor-nombor ni. Tak nampak apa pun eh? Saya nampak skrin telefon ni. Okey, saya sedang tunjuk kan? Nampak. Nampak dah. Okey, baik. Jom kita baca terlebih dahulu ayat Al-Quran ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi hab li min ladunka thayyiban innaka sami'ud du'a. Fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'im. يصلي في الباب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر امرأتير قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين
Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Jadi tadi ayat-ayat yang kita baca daripada surah Ali Imran, ayat 38. 38 ya, guna li kada'an zakar ya Rabbah. Iaitu halaman 5 yang ke-45, betul ya? Halaman 55 tu. Dan ini masih lagi meneruskan tentang kisah hamba-hamba soleh. Masih ingat dalam pertemuan yang lepas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Allah memilih, inna Allah astafa, sesungguhnya Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'ala al-'alam, dan sebahagian daripada empat itu adalah salah satu yang terkait dengan kisah Ali Imran. Dan sekarang kita tentang kisah Ali Imran itu sendiri. Dan Ali Imran ini bukannya calang-calang orang. Letak namanya itu setara. Disusun di dalam Al-Quran itu dan Adam, Nuh, Ala Ibrahim dan kemudian Ala Imran. Tetapi ini adalah sebuah kisah yang bukan main-main. Dan daripada kisahnya Ibu Maryam melahirkan Sayyidah Maryam, dan kemudiannya Sayyidah Maryam dipelihara oleh bapa saudaranya Nabi Zakaria AS. Dan kemudiannya kita tahu antara dalam pendidikan itu adalah salah satunya perlu memastikan juga anak-anak kita, zuriat keturunan kita itu kalau mahu menjadi orang yang hebat, maka hantar mereka kepada orang-orang yang hebat. Itu yang berlaku di sepanjang zaman. Kita membaca tentang sejarah Muhammad Al-Fadl. Kita bacalah tentang sejarah orang-orang besar ini, mereka itu dididik oleh orang-orang hebat. Jadi memang itu. Dan yang menariknya, ketika mana orang hebat mendidik orang-orang hebat juga, adakah tidak ada apa-apa imbalan kepada orang yang menjadi pendidik ni? Maka bagi seorang yang 38 ini, seakan-akan memberikan satu petunjuk kepada kita bahawa jangan kamu risau ketika mana kamu mendidik generasi yang hebat, maka yakinlah keturunan kamu juga, generasi kamu juga adalah generasi yang Allah, sekiranya kamu ikhlas, dan insya Allah Allah akan menghadirkan orang-orang yang hebat daripada zuriat keturunan kamu yang mendidik. Sebab itu kadang-kadang kita keluar mendidik anak orang lain, kita didik orang lain, kadang-kadang kita risau, takut-takut, ish, nanti kalau aku didik yang di sana, yang di rumah ni apalah nak jadi, kan? So haji-haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini permulaan ayat yang ketiga Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hunalika da'a zakariya rabbah qala rabbi hab li min ladun dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Baik, boleh nampak ya terjemahan kat situ, ketika mana Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Zakaria melihat keajaiban yang berlaku kepada Sayyidah Maryam. Lalu adakah itu apabila kita melihat sebuah keajaiban, kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang, kita pasti merasakan bahawa kalau hamba Allah yang begitu boleh mendapat kelebihan, mengapakah saya tidak boleh mendapat kelebihan itu? Dan Nabi Zakaria melihat hal tersebut, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qabli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ini lihat macam mana doa seorang nabi. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Satu adalah meminta kepada Allah, habli rabbi, Tuhanku, habli, kurniakan aku, min ladunka,
yang dikurniakan itu sudah pastilah daripada yang mengurniakan. Jelas bahawa itu adalah kurniaan daripada siapa. Dan jangan kita anggap bahawa kalau anak kita ni hebat, tengoklah yang siapa mak dia. Tengoklah siapa ayah dia. Lah, 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 lah. Kalau anak itu hebat, kita sedar sungguh-sungguh bihabli min ladun. Kita tahu itu daripada sisi Tuhan kita, zurriyatan tayyibah. Dan selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keturunan yang baik. Innaka sesuatu. Doalah kepada dia. Kenapalah kita ni takut sangat nak berdoa? Kenapalah kita ni malas sangat nak berdoa? Sedangkan innaka sami'ud du'a. Sedangkan Allah Ta'ala menyuruh untuk kita berdoa kepada dia yang maha mendengar ad-du'a, permintaan hamba-hambanya. Kat mana saya nak tengok balik ni tadi ya? Astagfirullah. Mana saya nak tengok gambarnya balik tadi? Itu saya terkeluar. Tadi aja masih lagi sama dengan saya. Mungkin Ustaz kena tekan gambar video. Ini baru Ustaz, saya pun terkia-kia belajar ni. Looking forward, just download. Dah matikan habis semua. Ya Karim, baik-baik. Allahumma salli ala Muhammad. So itu, kenali keadaan Azakari Rabah. Mintalah dengan Allah dan ketahuilah bahawa siapa pun yang merasakan bahawa sudah berputus asa, ada jalan keluar. Apa tadi kalau kita bercakap tentang keluarga ataupun zuriat keturunan. Mari kita lihat betapa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang seterusnya ini, fanadatul malaikatu qaimu yusalli fil mihrab. Lalu datanglah malaikat kepada Nabi Zakaria ketika mana Nabi Zakaria sedang berdiri sembahyang. Dan ini juga menjadi petunjuk kepada kita bahawa bagi orang yang mahu berdoa, maka lamakanlah berdiri dalam solat. Kerana berdiri dalam solat itu adalah antara waktu yang mustajab untuk berdoa. Berdiri. Maka berdirilah lama-lama dalam keadaan kita meminta kepada Allah Subhanahu. Satu kali kita baca Quran dengan penuh kefahaman, lagilah kita akan rasa betapa setiap ungkapan kita itu adalah doa. Fanadat sebelum malaikat itu, huwa qa'imun yusalli fil mihram. Dan ini juga dia tunjuk kepada tempat salat di rumah. Mihram. Annallaha yubashshiruka. Sesungguhnya Allah menggembirakanmu. Dengan apa? Yahya. Yahya ini dengan nama anaknya itu Nabi Yahya. Disebutkan dalam tafsir kenapakah Yahya itu sebagai bukti hidupnya apa ni, iman Nabi Zakaria. Kan? Anak ini adalah anak yang hidup dengan iman Nabi. Disebutkan pula ciri-ciri anak ini. Musaddiqan bikalimatin minallah. Iaitu anak yang akan beriman kepada kalimah daripada Allah. Kenapa? Kerana Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Isa itu nanti bersaudara. Dan yang membenarkan tentang Nabi Isa itu sendiri adalah Nabi Yahya. Musaddiqan bi kalimati minallah. Wasayyidan. Dan dia ini juga akan menjadi ikutan. Kita sebut sayyid. Sayyid ini tuan. Ketua. Yang biasanya itu kita faham sebagai ikutan. Maka Nabi Yahya itu juga kelak akan menjadi jadi ikutan kepada masyarakatnya. Wa hasuran, dan juga orang yang menahan diri daripada berkahwin. Ini dalam riwayat yang panjang dan dalam pelbagai pendapat, namun memilih umrah itu adalah orang yang terpelihara nafsunya. Dan wa nabiyyan minas salihin, dan ini juga berita gembira kepada Nabi Zakaria bahawa yang bakal lahir itu adalah Nabi dari Nusa, daripada Nabi, dan kemudian Allah menggembirakan dengan
kelahiran surat keturunannya yang baik itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini sebuah berita gembira kepada mana-mana orang tua pun. Kan kita tak tahulah anak-anak kita ni macam mana, dan kita pun tak tahu kita ni nanti macam mana. Tapi betapa Nabi Zakaria itu telah dikhabarkan bagaimana anaknya telah dengan yang beramatan sangat. Dan kemudiannya dalam ayat yang ke-40, qala rabbi anna yakunu li ghulam. Nabi Zakaria kata, macam mana aku nak beroleh seorang anak? Sebab itu ni dia bercakap tentang betapa innaka, Allah itu maha mendengar doa. Ketika mana Nabi Zakaria ini usianya sudah lanjut, dia kata macam mana aku ni nak ada anak, waqad balagani al-kibar, sedangkan aku ni dah tua, wa imra'ati 'aqir, isteri aku pula ikut kepada sainsnya adalah mana logik, aku ni dah tua dan isteri aku pula dah mandul, kalau aku nak ada anak mana boleh dah. Tapi Allah kata apa, qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha, demikian lah keadaannya, Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Dan Allah boleh menciptakan Adam itu tanpa ayah dan tanpa ibu. Allah menciptakan Isa itu tanpa ayah. Apalah untuk kamu yang ada ayah, untuk adanya anak. Jadi ini menjadi pelajaran besar kepada kita. Jangan pernah kita tentang tersebut, qala rabbi ja'al li ayah. Nabi Zakaria kata, kalau macam tu bagilah aku satu tanda. Lalu Allah kata apa, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza, engkau takkan boleh berkata-kata selama 3 hari 3 malam dengan orang ramai, illa ramza, kecuali dengan isyaratnya. Ramza ini adalah orang yang dia sebenarnya ada kemampuan untuk bercakap tapi dia tak boleh bercakap. Dia bukannya bisu. Tapi dia ramza. Illa ramza. Kamu tak boleh bercakap, maksudnya kamu kena gunakan bahasa isyarat. Dan apakah gantinya, wazkur rabbaka kasir. Pada ketika itu perbanyaklah kamu untuk mengingati Allah. Wasabbih, dan bertasbihlah, bila asyi wal ibkar, kepada waktu pagi. Jadi ini juga merupakan petunjuk yang sangat penting untuk kita berikan perhatian betapa pentingnya ketika mana kita diberikan untuk kita melihat betapa Allah Subhanahu Wa Taala amat sayang kepada hamba-hambanya. Ud'uni astajib lakum. Kamu mintalah kepada Allah. Anything. Mintalah dengan Allah. Baik besar yang kadang kita itu dalam pandangan manusia akhir ni, jangan pernah kita malu untuk meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah suka kepada hambanya meminta-minta kepada. Itulah yang Allah kurniakan kepada Nabi Zakaria, iaitu anaknya. Dan kita tahu bahawa kurniaan Allah kepada orang-orang yang soleh itu di tindakan ataupun amal-amal yang soleh juga. Jadi itu juga menjadi pelajaran kepada kita apabila mahu ataupun akan beroleh zuriat keturunan, sama ada ataupun anak kita ke, ataupun kita akan mendapat cucu kita ke, maka ketika mana akan dapat itu, dan kita tahu bahawa dapat itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka juga pada ketika itu untuk memperbanyakkan zikrullah dan memperbanyakkan mengingati Allah. Dan jangan pula bila bakal dapat cucu tu atau bakal dapat anak itu, dia makin lupa dengan Allah pula. Dan bawa pokok itu ke mana-mana, minta maaf bahasa kasar sikit ya, ke mana-mana dalam keadaan tidak mengingati Allah, bahkan banyak pula melakukan maksiat kepada Allah. Dikurniakan dengan zuriat yang dimurkai Allah, itu kita tak nak macam tu. Jadi ini menjadi petunjuk kepada kita tentang macam mana apabila kita nanti akan beroleh cucu kita ke atau siapa sahaja, maka berkata, ya Maryam,
Inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Maka ayat yang ke-42 ini membawa kita pula kepada pelajaran kisah Maryam. Habis ayat 37 tentang Maryam, kemudian masuk tentang Nabi Zakaria dan kemudian memperolehi anaknya Nabi Yahya, nanti tafsirannya dalam surah Maryam. Tapi kemudian sambung pula tentang kisah Maryam tadi. Wa iz qalatil malaikah. Dan ingatlah, wahai Muhammad, ketika malaikat berkata, wahai Maryam, ya Maryam, tadi masa lahir dan kemudiannya dah besar dan kemudiannya berharap dan kemudian berlaku keajaiban kepada Maryam. Dan ini berlaku lagi keajaiban. Inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki. Kalau kita lihat, dua perkataan, dua kali diulang, astafaki wa astafaki. Iaitu sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu dan telah memilihmu, iaitu beroleh kemuliaan, ala nisa'il alamin, melebihi perempuan-perempuan seluruh alam yang aman denganmu. Dan kita tahu bahawa Maryam, kalau kita baca dalam hadis itu, orang-orang lelaki yang hebat-hebat itu di sepanjang zaman ramai. Bahkan para nabi yang kita tahu juga ada 25 rasul. Tak termasuk dengan nama-nama yang tidak kita ketahui. Tapi untuk wanita itu tidak ramai yang diangkat martabatnya. Dan antara yang disebutkan itu adalah Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah, Asiyah isteri Fir'aun, dan ada lain yang menyebutkan Sayyidatina Fatimah. Dan yang konsisten disebutkan di banyak tempat adalah tentang Sayyidah Maryam. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi mana-mana wanita ketika mana kita mahu mencari kebaikan di sisi wanita itu, maka belajarlah tentang Maryam. Jadi hari ini kita belum belajar tentang Maryam, walaupun anak saya namanya Maryam, tapi saya juga kena belajar tentang Maryam. Siapakah Maryam? Kerana kita mencontohi daripada wanita yang terbaik, yang bukan kita pilih, dan bukannya Hall of Fame badminton Lee Chong Wei. Itu pun menjadi perdebatan. Bukan hanya, tapi ia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita mengabaikan nama besar, iaitu Sayyidah Maryam. Inna Allah astafaki wa astataharaki wa astafaki. Dua kali Allah menyebut tentang astafaki. Mengapakah Maryam itu diangkat martabatnya ke tempat yang tinggi? Kerana apa? Dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Maryam, qunuti li rabbik. Bahkan Maryam itu sentiasa sujud, warka'i, dan sentiasa rukuk, ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Masya-Allah, tabarakallah. Ini menjadi pelajaran kepada kita bahawa boleh sahaja kalau tengok raki'in, alamin, apa semua tu, kebanyakannya merujuk kepada muzakkar. Kenapakah didatangkan dalam bentuk sedemikian? Kerana nak berikan petunjuk juga kepada kita bahawa Maryam bukan hanya hebat dalam kalangan para wanita, tetapi Allah juga mengangkat Maryam itu mengatasi kepada mana-mana manusia, baik lelaki ataupun perempuan, kerana dia adalah antara manusia hebat yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Lihatlah macam mana dalam Al-Quran itu sentiasa mengangkat hamba-hambanya itu dengan kesolehan. Yang banyak menjadi kebanggaan kepada kita bukan tentang kesolehan. Yang banyak menjadi kebanggaan kepada kita adalah tentang, Allah alam, saya tak nak sebut. Tapi ayuhlah kepada macam mana kebanggaan yang diangkat dalam Al-Quran. Manusia-manusia yang diangkat dalam Al-Quran itu, Allah membanggakan mereka ini di hadapan manusia-manusia lain, sebanggakannya di hadapan manusia-manusia yang lain. Itu adalah kerana, ya Maryam qunuti li rabbik wasjudi warka'i ma'ar raki'. Allahu akbar. Betapa kita kalau mahu menjadikan, maka carilah kemuliaan seperti mana yang
dididik dalam Al-Quran. Dan kemudian ayat 44 dan juga ayat 45 menerangkan kembali kepada kita tentang alaihi wasallam. Betapa zalika min anba'il ghaib nuhihi ilaik. Begitulah peristiwa berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana masih ingat lagi, ini adalah antara dialog Nasrani yang datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menceritakan semua itu dengan benar kepada mereka. Kalau hari ini ada pakar sejarah yang boleh menceritakan kepada kita tentang tentang zaman Parameswara dulu. Dan hari ini orang bertelingkah pula tentang Kedah dengan Penang, tak apalah itu buat lain. Tapi point dia adalah tak ada orang yang boleh menceritakan sejarah, dan sejarah itu tidak boleh dinafikan, dan memang sejarah itu sejarah yang benar. Kita akan anggap, ish, kat mana dia dapat fakta? Dan hal hari ini ialah kita boleh kata orang itu dapat daripada kajian dan kajian dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad ni dapat daripada mana ni? Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaih. Kalau macam ni punya detail pun kamu tak percaya kepada Muhammad, apa lagi yang kamu nak percaya? Wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yaqtulu Maryam wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun. Sedang engkau tidak ada bersama-sama mereka ketika mana mereka mencampakkan kalam masing-masing untuk mengundi siapakah di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan Nabi Muhammad boleh menceritakan itu, sedangkan Nabi Muhammad tak ada pun ketika mana Maryam mahu dipilih. Nak jaga oleh siapa ni? Kan, yang akhirnya mereka mengundi, dan kemudian undian itu jatuh ke tangan Nabi Zakaria alaihissalam. Ada pelbagai riwayat yang menyebutkan tentang macam mana undian itu dilakukan, tapi poin dia adalah tak ada pun masa itu. Kamu tak ada. Wa man kunta ladaihim iz yahtasimun, dan kau juga tak ada ketika mana mereka berkelahi tentang perkara untuk menjaga dan juga memelihara Maryam. Kamu tak ada pun. Iz qalatil malaikat. Dan kemudian ayat ini kembali menceritakan tentang Maryam. Ingatlah ketika mana malaikat berkata, wahai Maryam, inna allaha yubashiruk, bahawasanya Allah memberikan khabar yang menggembirakanmu, bikalimah, dengan kalimah. Apa dia? Iaitu minhu Isa bin Maryam. Iaitu dengan menggunakan seorang anak yang kau akan kandungkan semata-mata dengan kalimah daripada Allah. Wajihan fid dunya wal akhirah. Nama anak itu adalah Al-Masih. Isa ibn Maryam. Min husmuhul Masih Isa ibn Maryam. Al-Masih. Al-Masih ini dimaksudkan dengan beberapa maksud. Ada yang menyebutkan Al-Masih ini adalah kerana banyaknya mengembara. Ada yang menyebutkan Al-Masih ini tapak kaki Nabi Isa itu rata. Dan ada yang menyebutkan Al-Masih itu kerana sentuhan Nabi Isa itu dengan sentuhannya itu boleh menyembuhkan. Maka ada pelbagai riwayat. Poin dia adalah masah itu juga dengan maksud sentuh. Kerana Dajjal juga dikenali dengan Al-Masih. Jadi dengan istilah tu. Dan wajihan fid dunya wal akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan tentang siapakah Nabi Isa ini. Dia adalah orang yang terkemuka. Mana? Wal akhirati wa minal muqarrabin, dan ia juga daripada orang-orang yang didampingkan, iaitu diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah Subhanahu wa taala, saya selalu menyebutkan tentang kisah macam mana saya banyak menyebutkan tentang keluarga yang kalau kita nak belajar macam mana sebuah keluarga yang dia punya apa, kalau meter tu naik mendaki mendaki mendaki, itu belajarlah daripada keluarga Ahli Imran ini. Kerana kalau kita belajar daripada keluarga Ahli Imran ini, kita akan dapati macam mana grafnya itu sentiasa menaik. Bagaimana satu yang Ali Imran. Imran itu dia bukan Nabi, tapi dia orang soleh. Bersama dengan isterinya, yang isterinya itu juga bukan Nabi. Daripada mereka lahir anak adalah lelaki, tapi lahir seorang perempuan, iaitu Sayyidah Maryam.
Dan kita tahu Sayyidah Maryam itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kalau dalam inna Allah satu, tapi dalam Maryam itu inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki dua kali. Betapa generasi selepas itu adalah generasi yang lebih hebat daripada generasi yang sebelum. Bahkan Maryam pula bukannya lahir orang-orang yang biasa. Macam mana selepas daripada Maryam itu, kita membaca pula tentang Nabi Isa AS. Nabi lagi. Betapa itu juga daripada perut seorang wanita yang kemudian yang lebih hebat daripadanya. Maka ini juga menjadi pelajaran. Ayah dulu lalu bertanya tentang untuk apa kita nak bagi tahu mak dulu macam ni, ayah dulu macam ni. Jadi kalau mak dulu macam tu, pastikan anak adalah yang lebih baik daripada mak dulu, kan? Kalau ayah dulu pendidikannya, kan, bahawa anak kita adalah anak yang lebih baik daripada ayah kita ayah hari ini. Jadi haji-haji yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu secara ringkas yang dapat kita perhatikan pada halaman 25. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya sedang melihat apakah ya Allah. Masih tidak boleh. Sekejap Ya Allah. Macam mana Tak apalah. Saya nak sharekan di screen tentang perbincangan ni. Tapi tak boleh nak share. Macam mana saya nak buat Macam mana tak macam ni, boleh tak? Nampak tak Nampak tak? Itu kecil sangat nampaknya. Jadi kecil sangat Dia ada wirang. Nanti nak kena apa ni, kepala ni sikit buat cerita balik. Kalau tak nampak, saya ni balik je lah. Tapi viewkan lah Ustaz. Ha? Ini dekat Ana punya display ni nampak on the side nya. Dia patut the center. Punya nampak kat tepi. Boleh lah nampak. Ya, Carrie. Mencabar sikit malam ni tak apa. Ini baru first time kan. Tak apa, insyaAllah. Kita kita gunakan Woof ni. Saya pun baru first time guna Woof ni. Kejap ya, macam mana saya nak buat. Tak apalah. Saya bacakan nanti kalau nampak beritahulah Kalau tak nampak pun. Yang lain macam okey ke? Boleh lah, boleh. Tak kecil. Ya, ada pusing Ustaz nak dengar. Nampak dah. Ana nampak dah Ustaz? Saya boleh nampak dah? Nampak dah. Nampak cuma jauh je sikit. Nampak dah. Tapi tak apa lah. Taklah besar macam. Yalin nama nampak tak? Nampak. Nampak jauh je. Nampak tapi tak jelas Ustaz. Baik. Tak apa kita. Tak apa Ustaz. Baca tak apa jelas je. Kalau saya pusing macam ni. Jadi tak nampak pula. Tak nak kena. Kita nak nampak ni, nampak tadi dia memang sedih setting dia. Kita nak hidup, kita nak ikut sekejap ikut dah. Ni nampak. Ni okey. Baca ni boleh jelas baca. Ni okey Boleh nampak. Jelas. Ni nampak. Jelas. Alhamdulillah. Tak apalah. Susah.
Macam mana ni? Nombor belakang sikit, kau nampak jelas sikit. Dah, ini memang ni jelas dah. Ni nampak dah. Ini inilah yang terbaik yang boleh saya bagi malam ni. Minta maaf semua ya. Minta maaf juga Hajar Redol. Tengok kat laptop saya... nampaklah kat iPhone ke cik lah. Kat laptop. Laptop mungkin nampak kan? InsyaAllah ya. Okey baik tak apalah. Kita teruskan ya insyaAllah. Baik, ini persoalan yang pertama. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Tada'a Zakariya Rabbah Qala Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah Innaka sami'u du'a. Kita ini bercakap tentang Nabi Zakariya alaihi salam. Persoalannya, mengapakah permintaan dalam ayat ini didatangkan dalam bentuk hibah? Iya. Kerana doa yang disebut hadiah. Kenapa? Kerana sesuatu hibah itu adalah pemberian yang baik semata-mata tanpa balasan, dan ini bertepatan dengan situasi di mana si suami merupakan seorang yang telah lanjut usianya, manakala si ibu pula adalah seorang yang mandul yang tidak boleh mengandung. Maka mengitulah menurut Ali ketika mana menyebutkan tentang mengapakah ayat ini datang dalam bentuk begitu. Hunalika da'a Zakariya Rabbah qala rabbi habli dan wahai Tuhanku, kanlah aku min ladunka daripada sisimu zurriyatan tayyibah. Kenapakah diminta dengan cara yang sedemikian? Kerana memang pemberian yang diminta itu adalah rian yang baik-baik sahaja, tanpa diminta sebarang balasan daripadanya. Memang kurniaan yang besar itu, kita nak balas macam mana? Hal permintaan yang besar, kurniaan yang besar, kita nak minta balasan macam mana kalau kurniaan itu besar? Kita nak balas apa? Tak mampu nak balas pun. Dan sebab itulah permintaan ini adalah permintaan yang besar dan baik. Baik, jadi itu persoalan yang pertama, mengapakah ia diminta dengan wahabli, bukan permintaan dengan warzuqni, rezekikan, tapi minta dengan besar itu. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana yang meminta itu sendiri adalah orang permintaan yang tidak ada yang subhanahu wa ta'ala. Itu persoalan yang pertama. Dan persoalan yang kedua daripada ayat fana laikatu musalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Lalu malaikat datang ketika mana Nabi Zakaria berdiri solat di mihrab, dan kemudiannya malaikat kata bahawasanya Allah memberikan gembira kamu dengan mengurniakan kamu seorang anak lelaki iaitu Yahya. Soalan, mengapakah Allah menamakan Nabi Yahya dengan nama ini? Kenapa dinamakan dengan yubashshiruka? Kenapa? Maka para ulama berselisih pendapat apakah bagi dinamakan Yahya iaitu dengan maksud hidup. Ibn Abbas kata apa? Baginda dinamakan Yahya kerana Allah menghidupkan kemandulan ibunya. Itu pendapat. Adapun Qatadah pula mengatakan dengan Yahya kerana Allah menghidupkan hatinya dengan iman. Dan ada pula yang mengatakan bahawa dinamakan dengan Yahya kerana baginda itu mati syahid, dan orang yang mati syahid itu adalah orang-orang. Ini ada pelbagai pendapat kenapakah dinamakan dengan nama Yahya. Baik. Jadi itu pendapat mengapakah dinamakan dengan Yahya. Jadi begitu juga kita ketika mana memberi nama, kerana seorang ayah, seorang ibu ketika memberikan nama itu pasti ada perkara di sebaliknya. Bukan hanya kerana nak bagi sedap nama je, tapi biasa
Biasanya kita ada peristiwa. Kalau anak-anak saya itu semua ada peristiwanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka itu persoalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Ayatuka alla tukallima ayatuka alla tukasala illa ramza. Ini ketika mana Nabi Yahya minta tanda. Maka Allah kata tandanya adalah kau tak dapat berkata-kata selama 3 hari, 3 malam melainkan dengan isyarat saja. Soalan. Keluar alaihi salam daripada berkata-kata dan lahirnya seorang anak dalam keadaan istrinya mandul merupakan dua ayat yang membuktikan kekuatan Allah. Maka terangkan. Dua keadaan ni. Satu, Nabi kata-kata dan yang keduanya adalah daripada perut istrinya yang secara sains tak mungkin dapat melahirkan tapi dapat melahirkan. Maka ini dua bukti. Baik, ayat ini menceritakan tentang kata-kata Nabi Zakaria. Kata Nabi Zakaria apa? Wahai Tuhanku, jadikanlah bagi aku satu petanda. Iaitu petanda bahawa wujudnya anak yang diberitahukan itu di dalam kandungan isterinya. Berfirman seperti mana dalam ayat di atas yang bermaksud bahawa lidah baginda Nabi Zakaria dikeluhkan daripada berkata-kata walaupun tanpa sebarang penyakit sehingga baginda hanya mampu memberikan isyarat sahaja. Keadaan Nabi Zakaria yang dikeluhkan lidahnya daripada pun tanpa sebarang penyakit merupakan isyarat kepada kebesaran Allah, iaitu sebagaimana apabila wujudnya sebab-sebab sesuatu perkara, iaitu lidah yang sihat untuk bercakap, ia tetap tidak dapat menyebabkan sesuatu terjadi percakapan Allah. Mampu menjadikan sesuatu anak dalam kandungan walaupun tanpa wujudnya sebab-sebab isteri yang tidak mandul dan suami yang tidak lanjut usia. Ini adalah untuk menunjukkan bahawa sebab-sebab terjadinya sesuatu perkara itulah tertakluk dan juga qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menafikan bahawa kita berada pada alam sebab. Ayah tahukan alam sebab. Kita ni berada di alam sebab. Bukan alam tajrid. Yang semua akan dalam fikiran kita adalah buat ini dapat ini. Buat begini jadi begini. Kan itu kan standard kepada sebab dan akibat. Akibatnya kenyang. Kerja akibatnya letih. Apa dia? Tidur akibatnya sebab dan akibat. Jadi itu adalah kebiasaan manusia berfikir. Tapi di sini Allah nak bagi tahu tentang kamu tak ada sebab pun aku boleh keluhkan lidah kamu. Tak ada sebab. Boleh tak itu Allah jadi itu menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana engkau yang macam tu pun tak ada sebab dan Allah boleh jadikan sedemikian, maka isteri engkau yang mandul itu Allah ini kalau dalam perbincangan bab tasawuf itu kita tahu tentang perbincangan yang lebih tinggi orang yang alam asbab dengan orang yang berada di peringkat tajrid itu bab lain ya. Tapi poin dia adalah betapa dalam hidup kita ini ketika mana sebab bukan lagi menjadi apa menjadi makam kita, maka orang itu dia akan tapi jangan sampai salah faham. Saya tak nak buat sampai jauh sangatlah nanti salah faham. Tapi tak apalah. Itu merupakan tanda Allah Subhanahu Wa Taala bahawa tidak semua perkara itu memerlukan sebab. Allah mampu mengadakan mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu persoalan yang ketiga bahawa Allah Subhanahu Wa Taala boleh melakukan satu perkara tanpa ada apa-apa sebab. Baik. Kita pergi pada persoalan yang keempat. Boleh? Soalan yang keempat. Oh, macam ni rupanya nak guna. Kita apa? Persoalan yang keempat. Inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki. Sesungguhnya Allahmu telah memilihmu. Soalan. Apakah sebab Allah memilih Maryam binti Imran? Kenapa Allah pilih Maryam? Baik.
Ibn Katsir menyebutkan bahawa Allah memilih Maryam kerana banyaknya ibadah, kesuciannya daripada sebarang kekejian dan juga was. Sebab itu kalau kita mahu menjadi hamba pilihan Allah, ya Allah pilihlah aku, ya Allah hamba yang engkau redha, ya Allah. Ya Allah pilihlah aku, ya Allah sayang, ya Allah pilihlah aku, ya Allah hamba yang engkau rindui, ya Allah. Ya Allah pilihlah aku, hamba yang engkau cintai, ya Allah. Macam mana kita nak menjadi pilihan Allah kalau kita jauh daripada ketaatan dan ibadat masih kurang? Sebab itu jangan kita anggap kita sudah bangun malam setiap hari itu, ada orang yang bangun bukan hanya sekadar setiap hari, bahkan mereka itu berjaga sepanjang malam. Boleh jadi kita rasa kita satu juzuk, dua juzuk itu sudah banyak dan kita sudah taat kepada Allah. Tapi kita tahulah ada orang yang sampai mengkhatamkan seluruh Al-Qurannya pada setiap hari. Maka bagaimana mungkin kita memikir bahawa kita adalah orang yang lebih baik daripada orang. Sedang si kita ini ada banyak je ataupun ramai je orang-orang yang lebih baik. Sebab itu, agar kita menjadi hamba pilihan Allah, maka jadilah kita seperti mana Sayyidah Maryam yang kerana ibadahnya, zuhudnya, kemuliaan, kesuciannya daripada sebarang perkara keji dan juga was-was. Kena jaga betul-betul muamalah kita, hubungan sesama kita, kena jaga betul kemuliaan, betul zuhud dan kita dan juga ibadah. Allah. Persoalan yang keempat, kita lanjutkan persoalan yang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. Baik, soalan, mengapakah Maryam diperintahkan untuk melakukan sujud dan juga rukuk? Why? Kerana yang dimaksudkan dengan rukuk di sini adalah khusyuk dan juga rendah diri. Ini adalah memerintahkan beliau untuk berbuat demikian bagi memeliharanya daripada perangkap takabur dan juga meninggi diri sebabkan ketinggian darjat yang dikurniakan kepadanya. Sebab itu hati-hati ketika mana ada manusia yang mengagungkan kita. Apatah lagi kalau ada orang itu dia, ya Allah berikan kesolehan tadi. Ketaksupan. Dan seperti mana yang saya belajar yang ada soal Imam Mazhab, tapi kita dalam mazhab yang lain. Ketika awalnya jadi orang menjadi contoh, tapi lama kelamaan kerana Tuhan si betapa bahayanya orang yang soleh kalau kita sampai terlalu memuji-mujinya. Satu haji-haji jangan sampai terlalu puji. Kerana kita takut nanti dengan terlalu memuji-muji itu, kalau orang itu tidak seimbang dengan sujud dan juga rukuknya bersama dengan orang-orang yang rukuk, maka dia boleh tewas di pertengahan jalan. Sebab itu kita bercakap tentang kesolehan, dan apatah lagi kalau orang itu berada di tengah-tengah masyarakat, selebriti dan sebagainya, kena lagi banyak rukuk dan juga sujud ini. Kerana kalau kita kurang sujud, kita kurang rukuk, maka dua kali kita dah rasa macam satu Malaysia dah kena laku. Kan? Baru sekali orang dengar suara kita kat radio, tengok satu Malaya dah dengar suara. Sedangkan tak ada siapa pun yang dengar suara dia, tak ada siapa pun yang tengok dia dekat TV tu, ada berat orang nak tengok. And, tapi kerana dia rasa dia sudah berada di sana, see the lake lah. Aja-aja, watch out. Hati-hati. Jangan sampai Allah mengangkat darjat kita menyebabkan jadi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika mana Allah angkat darjat kita, semakin kita tahu kita berada di tengah manusia dan Allah mengangkat darjat kita, semakin banyaklah kita perlu rukuk dan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Persoalan lima dan yang keenam juga melalui ayat yang sama. Persoalannya, apakah yang ingin disampaikan daripada kata-kata malaikat kepada Maryam alaihissalam, dan sujudlah serta rukuklah, iaitu mengerjakan orang-orang yang rukuk dikehendaki.
Al-Alusi menyebutkan bahawa Maryam diperintahkan untuk memelihara solatnya selepas beliau diberitahu tentang ketinggian darjatnya dan kesempurnaan kedekatannya supaya beliau reka dan juga supaya beliau tidak mengabaikan amal ibadahnya. Sebab itulah malaikat menyeru kepada Maryam, wasjudi warka'i ma'ar raki'i. Tadi kembali soalan yang kelima, tapi ini lebih menjelaskan kepada kita bahawa diperintahkan untuk jaga solat. Sebab itu kita hari ini, kita juga diperintahkan untuk menjaga lima waktu solat. Tapi lima waktu solat itu lah khusyuk buat kerana Allah. Pasal kita buat tidak tergesa-gesa. Dan insyaAllah kita akan dapat natijahnya yang begitu sempurna apabila Allah menerima ibadah kita. Dan jangan sampai ni. Jangan sampai ketika mana adanya ujian dalam bentuk kesenangan hidup dan sebagainya menyebabkan kita jauh daripada amal soleh ini, kerana nanti kita khawatir itu akan menimbulkan kesombongan, dan bersedialah untuk menerima azab daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu yang keenam dan yang terakhir sekali. Wasjudi warka'i ma'arraki'in. Soalan, mengapakah dia khususkan sebutan sujud dan juga rukuk? Kan tak ada dengan menyebutkan apa ni benda-benda yang lain. Ada je kan, selain daripada rukuk dan juga sujud. Berdiri, apakah itu tidak baik? Kan mengucapkan tahmid, apakah itu tidak baik? Tapi kenapa sujud dan juga rukuk? Maka dia khususkan sujud dan juga rukuk di sini kerana apa? Kelebihan kedua perbuatan ini dan simboliknya terhadap kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti setiap amalan itu ada kelebihannya yang tersendiri. Tapi untuk rukuk dan sujud ini ada kelebihan, dan ini merupakan kepada orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka haji-haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, sebab itulah dikhususkan sebutan sujud dan juga rukuk. Wasjudi warka'i ma'ar raki'i. Jadi haji-haji, itu selesai untuk bahagian ini, iaitu tujuh soalan, dan kemudian kita lanjutkan sedikit dengan apakah cara untuk kita beramal. Yang pertama, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Maka berdoalah mulai hari ini dengan doa Nabi Zakaria alaihi salam untuk zuriat keturunan kita. Habli min ladunka tayyibah innaka sami'ud du'a. Bagi yang dah ada anak ke tak ada anak ke, doalah dengan doa ini. Hafal doa ini. Yang kedua, wasabbih bil 'ashi wal ibkar. Maka diharilah zikir ke petang serta zikir selepas solat fardu. Sebelum ni saya ada bawa sesi al-maksurat pada setiap pagi dan juga petang. Dan tapi sekarang ni saya dah tak bawa lagi sesi itu beramai-ramai. Masih kita praktikan secara bersendirian, tapi kita tidak bawa secara beramai-ramai kerana memang itu memerlukan komitmen juga yang tinggi kan, untuk kita live setiap hari dan sebagainya. Dan saya harap pernah ikuti dahulu, teruskanlah istiqamah untuk melaksanakan zikir al-maksurat itu. Itu antara zikir-zikir yang sangat bagus kerana zikir-zikirnya sudah pun terpilih dan tinggal kita untuk mengamalkannya sahaja. Baik, dan kemudiannya yang ketiga, macam kita beramal dengan ayat-ayat ini adalah wazkur rabbak. Dan ingatlah kepada Tuhanmu dengan berzikir banyak-banyak, iaitu bertasbihlah kepada Allah sebanyak-banyaknya pada hari ini setiap keadaan. Haji-haji yang lupa untuk memperbanyakkan tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Baik, pesanan. Sebelum kita melabuhkan tirai kita pada malam ini, dan insyaAllah minggu hadapan, tolong doakan minggu hadapan teknikal dapat diperbaiki. Di peringkat saya, itu kelemahan saya. Petang tadi pun saya ki iPad saya tu. Tapi ialah benda dah lama. Tak kisahlah. Tapi point dia adalah haji-haji untuk benda-benda yang teknikal ni dan untuk kelas-kelas online doakan dapat menyediakan yang terbaik, facilities yang terbaik supaya haji-haji selesa untuk belajar pada masa-masa yang akan datang. Tolong doakan itu.
doakan itu mudahkan urusan kita bersama-sama untuk kita sama-sama belajar dan mengajar insya-Allah. Baik, ini pesanan. Pesanannya. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'un. Ketika mana Nabi Zakaria berdoa, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku daripada sisimu keturunan yang baik, sesungguhnya engkau sentiasa mendengar dan menerima permohonan. Pesanan untuk kita, ingat, apabila kita melihat nikmat kurnia pada orang lain, maka jangan kita dengki pula. Tapi berdoalah kepada Allah akan hajat yang kita mahukan. Kalau Allah berikan kelebihan pada kawan kita sedemikian dan sedemikian, jangan kita doakan dia sesuatu yang tidak. Kita mintalah dengan Allah dan kita yakinlah dengan Allah. Ya Allah, kau berikan kepada dia, ya Allah. Maka tidaklah menjadi satu kekurangan untuk Allah mampu memberikan juga kepada kita. Dan sesungguhnya Nabi Zakaria AS ketika baginda melihat karamah Allah yang diberikan kepada Maryam, berdoa sebagai permintaannya itu dikabulkan Allah. Maryam tak ada apa-apa pun. Dia dekat dalam bilik dia ataupun di mihrabnya itu tak keluar ke mana-mana pun. Bahkan dikunci daripada dalam. Tapi tiba-tiba dia dapat buah-buahan yang bukan musimnya. Zakaria pening, macam mana dia boleh ada ni, kan? Dan itu merupakan ketakjuban, keajaiban kepada Nabi Zakaria terhadap Sayyidah Maryam. Tapi ketika mana melihat kelebihan yang ada pada orang lain, jangan kita dengki. Tapi ketika mana melihat pada orang lain, kita supaya Allah memberikan juga kelebihan itu kepada kita. Maka itu yang pertama. Dan yang kedua, Inna Allah yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allahi wa sayyidah wa hasra wa nabiya bin Nasir. Ini peringatan kepada kita, ingat bahawa pilihlah nama-nama yang mempunyai maksud yang baik dan namakanlah anak-anak dengannya. Tinggalkanlah nama-nama yang berasal daripada barat yang tidak mempunyai maksud yang baik. Ha. Ini memang jelas kepada kita supaya kita ambil nama-nama yang kadang-kadang saya nak sebut pun tak reti namanya tu. Tapi bila kita kaji-kaji, oh namanya itu bukanlah nama dengan maksud yang baik tapi sedap pula nama tu. Kan, lalala. Tinggal kan, banyak lagi nama-nama dalam Islam. Kan, orang kata apa nama Ibrahim, Yusuf, apa Umar, Maryam, biasa sangat. Kadang-kadang kita rasa macam tu kan. Nak nama-nama yang lebih bombas boleh, tak ada masalah. Tapi ini suruhan juga kepada kita bahawa gunakanlah atau berikanlah nama yang lebih mudah untuk dipanggil dan itu lebih sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wassalam. Baganlah, tak ada masalah pun, aja nak bagi nama apa pun yang baik-baik. Tapi ini kita berusaha ya. Dan yang terakhir, yang ketiganya adalah Wa iz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahraki wa sa'il alamin qunuti li rabbiki wasjudi wa ma'ar rak'in. Ini bercakap tentang malaikat menyebutkan bahawa Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan memilihmu lagi, iaitu oleh kemuliaan melebihi daripada perempuan-perempuan semesta alam. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu dan sujudlah serta rukuklah mengerjakan sembahyang bersama orang-orang yang rukuk. Kita sekiranya Allah memilih hambanya untuk melaksanakan satu tugasan yang besar, maka hendaklah dia menerimanya dengan bersyukur kepadanya, memohon pertolongannya dalam menyempurnakannya dan bersabar dalam melaksanakannya. Ajar-ajar yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini memang peringatan yang cukup besar kepada kita. Ketika mana ada tugasan-tugasan besar yang kita perolehi, maka at the first stage, terima dan bersyukur. Terima dan bersyukur. Kadang kita tak diminta jawab. Tiba-tiba dapat jawatan itu. Dan kita tahu bahawa tidak ada orang yang lebih mampu daripada kita. Contohnya, ataupun kita diberikan dengan kurniaan-kurniaan yang tertentu dan kita rasa macam susahnya. At the first stage kita buat asis, maka kita terima kur dahulu. Dan kalau tak tahu nak buat macam mana, yang keduanya adalah kita ada Tuhan, maka mohonlah pertolongan dalam mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kerangka kita mahu menyempurna itu. Dan tengok, bersabarlah dalam melaksanakan sesuatu. Jangan kita bersikap dengan sikap yang tergopoh-gopoh. Apa lagi, kita ada step by step, ada tahap demi tahap untuk kita melakukan sesuatu.
maka gunakanlah tahap itu dengan sebaik mungkin. Baik, hadiah-hadiah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu beberapa bersama-sama pada malam ini. Dan perkataan malam ini, ladun, ladun, iaitu dari sisimu. Lalu orang belajar ilmu laduni, laduni. Laduni itu kalau daripada lam dal nun itu maksud si. Baik. Kemudiannya wa hasura. Hasura iaitu menahan diri. Dan yang lebih spesifik adalah menahan diri agar tidak mengkati perbuatan dosa dan tidak berkahwin untuk dirinya. Yang ketiga, perkataan malam ini adalah akhir. Akhir. Lepas ini kita dengar perkataan akhir, kita tahu bahawa itu mandul yang tidak boleh melahirkan anak. Kemudian ramza. Ramza itu adalah isyarat. Nama kawan sini namanya ra. Baik. Dan yang terakhir sekali adalah yulquna aqlamahum. Yulquna, mencampakkan aqlamahum, kalam. Kalam mereka iaitu dengan maksud mengun. Mengundi. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya fikir itu dahulu untuk malam ini. Dan ya, ya, saya kembali sebelum ini. So nak juga guna apps-apps yang baru ni kan, kita dapat juga belajar ilmu baru. Jadi itu dahulu untuk malam ini. InsyaAllah aja-aja harap kita kasih malam ini. Dan jangan lupa saya sangat sangat mencadangkan siapa sahaja yang belum pernah belajar atau subjek berinteraksi dengan Al-Quran. Saya mohon maaf Haji Redoan, saya sebutkan sekejap di sini tentang apa satu program yang Al-Quran BDQ. Saya belajar BDQ ni tahun 2016. Kita belajar pengajian Islam dan sebagainya. Kita nak menyampaikan kepada orang lain macam mana. Saya orang dakwah juga. Jadi kita nak sampaikan kepada orang lain, Quran ni berat. Dan akhirnya kita rasa macam, ish, tak payahlah ajar kepada orang Quran ni. Kalau ajar pun ajar. Ajar baca, tajwid, 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 tajwid kan. Ajar, ish, takut orang tak faham. Takut orang tak faham. Kan? Tapi rupa-rupanya bila 2016, masa tu saya belajar dengan Tuan Fazrul Ismail. Yuran pada masa itu, 490 saya ikuti kelas tu. Tapi saya nak belajar pada masa itu. Dan Alhamdulillah, rupa-rupanya yang kita belajar itu bukanlah ilmu tafsir. Yang kita duduk belajar kat universiti, dekat sekolah dulu. Tapi yang kita belajar itu sebenarnya adalah lebih kepada kerangka untuk menyusun pemikiran. Jadi kita belajarlah, bacalah mana-mana tafsir pun, bacalah mana-mana kitab pun. Ketika mana kita nak mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, dia ada kita menyusun pemikiran itu. And that is step by step dia. And ada kotak demi kotak dia yang perlu diisi. And jadi Alhamdulillah kemahiran itu saya belajar ketika mana 2016. Dan tahun ini Alhamdulillah ada sekali program ini akan dilangsungkan. Iaitu pada 25 Jun nanti. Dan hanya secara online. Selama ini kita mungkin ada alasan ke duit dan sebagainya. Tapi setelah kita berbincang kali ini, kita dedahkan. Dan semua kemahiran yang ada untuk Haji Ajah boleh mahir belajar berinteraksi dengan Al-Quran itu hanya dengan RM47. Saya tak tahu dekat macam mana lagi nak convince. Kalau dulu saya belajar dengan harga yang, yalah, kita tahu ada kos-kos yang perlu dibayar. Tapi kali ini RM47, ya Allah. Ambillah peluang ni, ambillah peluang ni. Saya amat ada beberapa subjek yang saya mencadangkan Haji Ajah kena belajar kan. Sebab apa? Sebab itulah yang pernah merubah hidup saya, dan itulah yang pernah merubah hidup orang-orang yang saya ataupun belajar subjek ini sebenarnya. Dan Haji Ajah, saya harap Haji Ajah lah salah seorang daripada orang yang akan mendapat manfaat daripada modul-modul yang baik itu, insyaAllah. InsyaAllah. Sekali lagi, saya mohon maaf saya menyebutkan itu juga malam ini kerana saya akan bersalah kalau ada perkara yang baik
saya tidak sampai. Wallahualam bihadzal qadar, semua lagi minggu hadapan insyaallah. Hazabilah wa taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Insana lazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Lagi minggu hari dan waktu yang sama.